satu, dua unit Harapan Jaya. Masuk ke loket Pak Joni Kumis ya teman-teman. Ini Surabaya, dua-duanya Surabaya teman-teman. SB09 dan SB09A. Dua unit Harapan Jaya. Om Jari berapa? Om Jari tiga ya? Dua. Surab. Dua-duanya Surabaya teman-teman. Sewanya full seat teman-teman. Sediam saya. Sama-sama full seat teman-teman. Tujuan Surabaya semua teman-teman. H546 dan H611. Dua unit ini sama-sama menggunakan sasis Hino RN285 ya. Yang H546 ini SR2 Laksana ya. Yang di sebelah kanannya H611 Avanti H7 ya, tentrem. Waktu tempuh Palembang Surabaya kurang lebih 1 hari 1 malam ya. Biasanya besok siang sudah tiba di Surabaya ya. Kalau pull dari Palembang biasanya lebih cepat teman-teman. Karena keluarnya hanya untuk istirahat makan ya, dan kontrol. Unit ini kelasnya VIP kelas ya. 34 seat. Cukup longgar ya teman-teman untuk perjalanan jauh karena diisi cuma 34 seat. Adapun tiket untuk Surabaya Malang, Surabaya Palembang Surabaya ini Rp680.000 ya. Untuk hari ini S07-nya tidak jalan ya teman-teman. Informasinya besok baru jalan ya. Besok 3 unit. Jadi untuk Harapan Jaya ini yang di Sumatera ada sampai Palembang ya. Ada juga Batu Raja dan Lampung. Jadi 1 hari 1 malam lumayan banyak unit Harapan Jaya yang nyebrang ke Sumatera teman-teman. Selain Harapan Jaya ada juga Rosalia Indah dan Sinar Jaya ya. Bus Jawa yang telah sampai ke Palembang. Dengan dibukanya Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa ini berdampak signifikan untuk angkutan darat ya. Banyak bus-bus dari Jawa yang langsung tujuan Palembang ya teman-teman. Karena unit ini berlari di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera ya teman-teman. H611. Nah, ini teman-teman. Segera diberangkatkan menuju Surabaya.
H546 ini lagi susun barang ya, barang penumpang. Langsung berangkat Pak Romo. Berangkat juga ya? Langsung berangkat. AG 7837 UT ya, Harapan Jaya H546. Ini sebentar lagi juga akan segera diberangkatkan ya. Dari sini unit ini langsung masuk gerbang tol Trans Sumatera ya. BSI diberangkatkan menuju Bandung, Tasik. Masih dilakukan pengecekan teman-teman. Jadi penumpangnya nanti gratis makan 3 kali Pak Romo. Gratis makan 3 kali, kemudian anti lapar. Anti lapar. Istirahat pertama nanti di Kalianda. Makan di Kalianda ya, nanti keluar di Kalianda, makan, kemudian masuk lagi tol menuju Bakauheni teman-teman. Geser dulu teman-teman, ini mau naikkan paket ya. Oke, segera diberangkatkan H546 teman-teman menuju Surabaya. Tipis ya teman-teman. Kita doakan unit ini lancar di perjalanan, tiba dengan selamat di kota tujuan tanpa kendala suatu apapun. Oke teman-teman, sekian dulu video kita siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.